selesai unmooring Maran Hermi War. Wow, cuacanya ombak ranun. Habis tarik-tarik tadi. Nah, kita mau sebelah. Ya, pagi-pagi sudah kerja narik tanker. Nah, sama thread. Cuacanya lagi lumayan beralun lautnya, jadi goyang-goyang. Ini kapal jumbo super tanker, kapal impor muatan crude oil impor. Panjangnya panjang ini. Wow, tendangan baling-baling set peller. Wow, ngeri. Ombak dihasilkan ngeri. Kita mau jemput mooring master dulu lewat gangway, jemput mooring master, mau ada penyandaran lagi, kita lanjut double move, lanjut lagi. Ini kapal impor luar. Nah, ini TP thread. Pagi ini jam 7 pagi. Wah, sudah mendekat, tinggal tunggu mooring master. Ruangan set peller. Watch your head, awas kepala Anda, kepentur nanti. Sistem set peller. Alun-alun, kapalnya beralun. Nah, proses penurunan gangway, mau jemput mooring master dulu. Yo. Nah, ini kapal habis lepas dari sini tadi unmooring. Wow. Di sini lanjut lepas fender, kita fendering dulu. Nah, cuacanya alun.
banget ini. Panjang, tinggi, besar. Ya mulai berputar. Mulai berputar ini. Kuantum harmoni. Habis tender sama kuantum harmoni. Super tanker semua, kawasan super tanker. Kawasannya super tanker ini wilayah. Operator gangway. Wow. Coba kita lihat isinya apa ini. Macam-macam. Emergency escape edge window sopep safety first, utamakan keselamatan. Jadi kerja harus utamain selamat. Cuacanya tidak mendukung. Nah, selesai jemput mooring master. Wow, alun-alun. Wow, alun. Sorry, alunnya puyeng. Balik berputar, sudah mulai bergerak luncur ke timur tengah sana. Naipala. Tiraes. Mau ambil fender dulu, ambil fender, ambil hose, baru lanjut penyandaran lagi. Nah, ini kapal yang mau sandar ini, masih jauh. Wow, indah sekali pemandangannya.
di atas kapal matahari mulai terbit, matahari bersinar. Panjang, jadi gas tipis saja, slow. Wah, sudah mulai jauh. Semuanya sampai di sini dulu, mau sarapan dulu, lapar ini, sarapan yo semuanya.